warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang detik-detik proklamasi dan terbitnya NKRI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang, yang sedang menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terbentuklah BPUPKI atau Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Kemudian BPUPKI diubah pada tanggal 7 Agustus 1945 menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, bom atom kembali dijatuhkan pada kota Nagasaki, Jepang. Hal ini membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hal ini yang membuat para pejuang Indonesia sepakat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Vietnam, Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada Sekutu. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno, istri, serta anaknya dan juga muat harta ke Rengas Dengklok bertujuan agar Soekarno dan muat harta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutus Yusuf Kunto untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, lalu ia dibawa ke rumah Nishimura dan dibawa kembali ke rumah Laksamana Muda Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari dan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacalah teks proklamasi oleh Soekarno pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati, dan disambut dengan gembira oleh seluruh bangsa Indonesia. Adapun teks proklamasi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Demikianlah cerita detik-detik proklamasi dan proses terbentuknya NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.